Halo Sobat Otomotif, jumpa lagi di channel saya ini. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai gimana sih caranya kita mendempul ya dengan rapi. Tapi sebelumnya jangan lupa klik dulu ya tombol subscribe-nya, karena subscribe itu memang benar-benar gratis loh. Oke, langsung aja ya. Ini alatnya, ini biasa untuk mengaduk dempulnya, dan ini alat tambahan yaitu bekas gergaji, gunanya untuk bidang-bidang yang luas sehingga dempulnya itu bisa rata keseluruhan. Oke, sebentar kita akan praktekkan ya gimana cara mendempul yang baik. Ini dempul yang saya gunakan yaitu ya ini Alpha Gloss ya, ini karena teksturnya sangat lembut dan mudah dibentuk mengikuti permukaan bidang yang akan kita dempul ya. Dan tentu ini ya, ini obat dempulnya ya, berikan saja secukupnya, sedikit saja ya, karena sudah cukup mencampur dempulnya ini nanti agar keringnya juga cepat dan mudah diaplikasikannya ya. Setelah itu kita tinggal aplikasikan ke bodi mobil yang akan didempul ya, seperti ini. Ini nanti kita gunakan gergaji bekas itu ya, karena permukaannya gergaji bekas tadi itu lurus dan rata sehingga bisa meratakan semua dempul ini ya. Ini, nah caranya seperti ini. Ntar ya, kita tinggal tarik aja dari atas ke bawah sampai menemukan rata dempulnya ini mengikuti pola bidang ya, untuk bidang-bidang yang luas seperti ini. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang sedang belajar mengecat bodi mobil sendiri ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.